lu siap-siap aja bakal gua kalahin. Oke? Okay? Gua bakal ngeluarin semua skill gua demi Nadia. Nyerah lo? Gua nyerah. Gak ada kamusnya gua nyerah. Ayo maju. Ya Tuhan, semoga aja Vino gak menang. Soalnya gue gak siap deh kalau sampai si Kuman harus ngejauhin gue. Duh, semoga aja Barat cepet sampai. Biar mereka berhenti berantem. Papa mau nyetir sendiri? Kenapa gak nyuruh Mas Doni aja buat nyetirin kayak biasa? Gak apa-apa. Papa sendiri aja. Lagian, Papa juga kan mau ke Polsek, Sel. Ya, iya juga sih. Emang kira-kira Papa bakal ngomong apa sih sama Adele? Ya, Papa akan coba nawarin dia pengacara yang terbaik. Biar menyelesaikan masalahnya Adele dan dia bisa segera bebas dari penjara. Dan Papa juga akan merestui hubungan Adele sama kakak kamu asal Adele bisa sungguh-sungguh untuk bisa merubah dia menjadi lebih baik. Itu aja sih. Iya, aku setuju sih, Pak. Nanti aku bakal coba ngomong sama Bara juga deh. Aku bakal jelasin tujuan Papa apa dan semoga aja Bara mau bantu cabut tuntutannya ke Adele. Oke. Ya. Yuk. Yuk. Sini. Potong jalan, Bang, biar cepet. Lewat jalan biasa macet, Bang. Bang, kok berhenti? Yang udah bikin gua kecelakaan sampai anak sama istri gua meninggal. Jawab! Jawab! Ampun, Nero. Anak lu belum meninggal, Nero. Anak lu masih hidup. Maksud lu apa? Ntar gua ceritain. Tapi tolong jangan sakitin gua. Bang Nero ngeliat Kardi? Enggak, gue gak ngeliat. Lo duluan aja ya, nanti gue nyusul. Tapi udah gak apa-apa, nanti Adele kasihan nungguin lo. Gue penasaran banget Bang Nero ngeliat siapa. Tapi kalau gue nanya-nanya, ntar Bang Nero malah curiga sama gue dan nuduh gue ikut campur. Mending gue biarin dulu. Abis itu, gue cari tahu Bang Nero ada urusan apa. Yaudah Bang. Gue jalan ya? Ya, ya, sana. Kuman! Lihat dong, Vino tuh udah kalah. Lo masih mau ngajar dia sih? Hah? Lo harus bisa kontrol dong emosi lo. Udah dong. Sorry. Gue bantuin, Vin. Seharusnya kita tuh gak usah lah berantem kayak gini. Yang menang bakal jadi Arang. Dan yang kalah,
bakal jadi abu. Gue sama lo bakal sama-sama rugi, Vin. Ya, Andre. Gue juga minta maaf sama lo. Dan gue akuin gue kalah dan lo menang sama. Vino, tapi lo gak apa-apa kan? Maksud gue lo gak ada yang luka? Gue gak apa-apa kok, Nani. Kalau gitu, gue cabut dulu ya. Kuman. Lo gak apa-apa kan? Lo gak apa-apa. Baik-baik aja. Ngapain mendadak ngejar kita, Mas? Rasanya gue jadi gak enak. Woi! Berhenti lo! Ada yang mau ngomongin! Gimana nih? Sepertinya Bang Nero lagi emosi. Berhenti! Berhenti! Kita ngindar aja deh. Iya, iya. Mas, ngebut lagi, Mas. Bang Nero udah hampir nyalip mobil kita. Iya, ini udah ngebut, ini udah kecepatan maksimal. Kalau lebih lagi, itu bahaya. Gimana dong? Mas, kayaknya Bang Nero udah tahu deh soal anaknya. Kita bisa dihabisi, Mas. Udah, kamu tenang aja. Berdoa aja untuk keselamatan kita. Berhenti lo. Berhenti! Gue mau ngomong sama lo. Berhenti. Gue gak bakal lepasin lo berdua yang udah bohongin gue. Minggir dong lo! Balikin jalan gue aja lo! Maaf bang, motor lagi mogok bang. Mogok-mogok, bukan urusan gue! Andre. Hei. Andre, lu gak apa-apa, aman? Gua aman, gua. Baik-baik aja. Kenapa lu berdua doang? Mas Vino mana? Vino udah pamit. Tunggu. Maksud lu? Bukannya tadi lu berantem sama si Vino ya? Ya. Tadi gua berantem sama Vino. Cuma dia ngakuin kalau dia kalah sama gua. Terus dia pamit. Dia baru aja pergi kok sebelum kalian datang. Kita harus kejar Vino nih. Gua nggak mau dia ngerasa kalau kita ngebelain Andre. Padahal seharusnya kita harus ada di tengah-tengah. Happy. Aku gerah, aku keren.